Sebuah video memperlihatkan gitaris kangen band, Dodi Hardianto dibentak orang tak dikenal di Lampung, beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh TikTok Andika Mahesa, official pada Minggu, 22 Oktober 2023. Dalam video tersebut, nampak Dodi kangen band yang memakai baju hijau sedang berbincang dengan pria berbaju abu-abu di pinggir jalan raya. Tetapi, pria tersebut berbicara dengan nada yang tinggi. Pria tersebut nampak menunjuk-nunjuk Dodi kangen band. Setelah itu, ada pria lain yang berbaju belang-belang berusaha menenangkan pria berbaju abu. Namun, pria berbaju abu itu masih bersikeras berbicara pada Dodi kangen band. Sementara Dodi sibuk berusaha menghubungi rekannya melalui ponsel. Warga sekitar pun turut mengerumuni lokasi kejadian. Beberapa di antara warga juga berusaha memisahkan pria berbaju abu itu dari Dodi kangen band. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disaksikan lebih dari 2,5 juta kali. Gak usah, tunggu temen lu disini. Sian nih. Gak usah ngomong kelas, gak usah ngomong kelas. Suruh lu ngomong gak terpeng, gak terpeng. Gak kuat tanggung. Jangan lupa subscribe ya!